parfum pesanan gua mana? Ini aku baru mau jalan ngambil, coy. Kirain udah ada. Parfum apa, Anjot? Parfum merek terkenal, coy. Lu jualan? Aku ngambil dari temen. Kamu mau beli? Ya elah, Jon. Bini gua jadi kampung, gua pakai parfum buat apaan? Jawaban kamu udah ketebak, coy. Kamu mah buru-buru beli parfum. Belanja es batu aja ngutang. Ntar kamu mengenalkan guru yang datang biar teman-teman pada ingat. Ya, oke. Nah, ini. Ntar Bendot manggungnya di sini. Ini panggung. Ini kursi para guru VIP. Teman-teman pada di belakang, peserta reuni. Ini pintu masuk. Nah, ini di sini sebelah kanan makanan. Nah, teman-teman yang mau joget boleh di depan sini. MC boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri. Gimana? Oke enggak? Oke. Oke kan? Oke. Gimana, Nok? Fix ya? Ya, oke. Ya? Oke. Kamu masih ngumpulin data ya? Iya nih, buat skripsi aku biar valid datanya. Berarti kalau udah selesai, kamu gak keselin lagi dong? Ya, kita kan masih bisa ketemu di rumah. Ya. Hari ini tuh Windy pindah. Ntar malam aku sendirian di kos. Ya udah, enggak apa-apa kali. Sepi tahu. Ya udah kamu berdoa aja. Berdoa apa? Ya berdoa aja, semoga cepat ada orang baru yang pindah ke kosan kamu. Amin. Amin. Bobi, stop dulu. Apa? Mas Jono nelfon. Kamu masih di rawa bebek? Aku masih di jalan. Kamu bawa parfum pesananku nggak? Bawa, Mas. Terus kita ketemu di mana? Di tempat naik angkot ya. Kamu masih lama nggak? Sekitar 15 menitan lagi. Ya udah, kalau mau sampai kabarin ya. Iya, Mas. Kalau aku pindah juga, enak nggak ya? Jangan buru-buru pindah dong. Emang kenapa? Kalau kamu pindah ke tempat baru, belum tuh tahu suasananya seenak kayak tempat sekarang. Tapi tempat lain gak sepi. Ya, kalau kamu pindah ke tempat yang ramai sama orangnya, nanti kamu malah gak bisa tidur. Masa sih? Iya. Nanti kamu kena keberisikan loh. Iya, kamu yang berisik.